Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, terdapat satu perisian office yang percuma, terbaik, dan tercanggih yang boleh menggantikan perisian office yang Anda gunakan sekarang? Kenapa perlu nak tukar? Percuma guys. Nak tahu? Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Perisian office adalah perisian pejabat yang paling banyak digunakan pada masa kini. Maksudnya, jika Anda bekerja di sebuah pejabat atau mungkin sebagai seorang pelajar, perisian office ini adalah wajib untuk setiap komputer. Antara perisian pejabat atau office application, office software yang selalu digunakan ialah seperti Word dan Excel. Saya yakin Anda semua tahu tentang perisian ini dan mungkin Anda juga pernah atau selalu menggunakan perisian tersebut. Namun, jika Anda membeli sebuah komputer yang baru, perisian ini biasanya tidak dibekalkan bersama di dalam komputer yang Anda beli tersebut. Jika Anda hendak menggunakannya, maksudnya, kena belilah. Kena beli dan kena install ke dalam komputer Anda. Namun, di sini saya memberikan Anda satu solusi atau satu penyelesaian berkaitan dengan perisian office ini. Perisian ini memang percuma, memang terbaik, tercanggih. Percuma pula tu. Anda boleh gunakan satu perisian percuma yang boleh dikatakan setanding dan boleh menggantikan perisian office yang Anda gunakan sekarang. Perisian tersebut dikenali sebagai Open Office. Okey, bagaimana nak dapatkan perisian Open Office ini? Okey, ikuti langkah-langkah ini. Buka browser komputer Anda. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Okay, Anda taipkan di bahagian search ini Open Office. Open Office. Okay, klik pada Open Official Download yang ini. Klik dan angkat dan Anda akan dibawa ke halaman web Open Office. Dan Open Office terkini adalah 4.1.7. Okay, seterusnya, klik butang Download Full Installation. Okay, sekarang proses download berjalan. Kita tunggu perisian ini di-download sehingga selesai dan kita akan install ke dalam komputer ini. Jika Anda lihat di bahagian bawah ini, file OpenOffice ini sebesar 135 MB. Okay, proses download selesai. Seterusnya, klik pada perisian tersebut.
Seterusnya klik yes. Oke, dan untuk installation, klik next. Dan klik butang install. Proses installation sedang berjalan dan kita tunggu proses installation ini selesai. Seterusnya klik next. Oke, masukkan username pada bagian username ini. Saya masukkan nama Abang Mus, ya sama seperti channel YouTube. Seterusnya klik next. Next lagi. Dan klik butang install. Okay, proses installation telah selesai dan klik butang finish. Okay, untuk melihat package dalam OpenOffice ini, klik OpenOffice. Klik next dan masukkan nama Anda sekali lagi. Dan seterusnya klik finish. Oke, ini adalah perisian-perisian yang terdapat di dalam package OpenOffice. OpenOffice 4 ini. Oke, kita coba klik text document. Oke, ini adalah text document. Saya yakin Anda biasa melihat dan menggunakan perisian seperti ini. Oke. Dan perisian lain, spreadsheet. Oke. Coba Anda lihat, sama seperti perisian yang Anda gunakan. Dan antara muka juga lebih kurang sama. Presentation, nah, ini biasalah seperti PowerPoint, drawing, database, dan oke. Seterusnya untuk menggunakan perisian-perisian Office ini dan membuat beberapa penetapan atau setting. Nantikan banyak lagi siri-siri video yang akan datang berkaitan dengan Office ini. Dan untuk tidak ketinggalan atau tidak terlepas video-video tersebut, jangan lupa subscribe channel ini. Percuma saja guys, tekan subscribe, like, dan share video ini. Dan sehingga berjumpa lagi.
Bye-bye.